Tertangkap kamera, sekelompok pemuda di Jalan Sisingamangaraja tepatnya dekat Jembatan Amplas Kota Medan yang sedang melakukan konvoi berhasil diamankan polisi. Dalam video itu terlihat jelas sekelompok pemuda yang konvoi itu menaiki sepeda motor dengan mengerahkan suara sepeda motornya. Polisi yang melihat aksi para sekelompok pemuda yang konvoi dengan mengeraskan suara sepeda motornya langsung dikejar dan ditangkap polisi. Di video itu juga terlihat pengendara yang berlalu lintas di lokasi sempat panik melihat adegan polisi yang tengah mengejar para sekelompok pemuda yang sedang konvoi tadi. Seorang warga yang sedang berkendara dalam video itu berkata, "Hajar Pak tangkap, jangan kasih lepas." Dilansir dari akun Instagram @medantech, Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023. Dalam postingannya, Medantech menuliskan, "Polisi mengamankan pemuda yang sedang konvoi. Polisi mengamankan sekelompok pemuda yang sedang melakukan konvoi sambil geber-geber di flyover Medan Amplas," tulis Medantech. Dari insiden kejar-kejaran antar polisi dan sekelompok pemuda yang sedang konvoi sambil mengeraskan suara kendaraannya mengakibatkan sekelompok pemuda itu banyak yang terjatuh di jalan tersebut.